Tebo Kecamatan Tebo Tengah bernama Tarmizi akhirnya ditahan pihak kepolisian Polres Tebo setelah terbukti selewengkan anggaran dana desa atau ADD yang bersumber dari APBD Tebo tahun 2015. Dalam konferensi pers Rabu siang bertempat di depan kantor unit Tipikor Satreskrim Polres Tebo, dijelaskan Kasatreskrim AKP Hendra Wijaya bahwa tersangka Tarmizi merupakan kades aktif yang telah menyelewengkan anggaran dana desa dengan berbagai item kegiatan yang terbukti fiktif. Total kerugian negara atas perbuatan tersangka Tarmizi sebesar Rp160.769.500. Tarmizi terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Ekspos ini kasus tindak pidana korupsi anggaran dana desa dari bersumber dari APBD tahun 2015. Berapa jumlahnya yang kita temukan? Tahun 2015 yang kita temukan untuk sementara berdasarkan keterangan dari penghitungan APIP kerugian negara ada bersekitar Rp160.769.500. Yang dikorupsikan itu apa, Bang? Oh, banyak. Ada beberapa item yang dilakukan korupsi oleh tersangka kita ini. Yang pertama itu tentang pengadaan pakaian dinas atribut perangkat desa sebanyak 10 setel dengan harga 4 juta itu fiktif. Fiktif. Kemudian pengadaan batik sebanyak 12 setel. Fiktif juga. Pembelian tanah TKD sebesar 76 juta itu fiktif juga. Tanahnya tidak ada tapi kas dikeluarkan tapi tanah tidak ada. Fiktif. Kemudian pembinaan kemasyarakatan kegiatan LPMP sebesar 5 juta itu juga tidak dilaksanakan, fiktif. Kemudian pembinaan Karang Taruna sebesar 10 juta juga fiktif. Kegiatan lembaga adat tahun 2015 7.100.000 fiktif juga. Kemudian kegiatan seni baca Al-Qur'an penyelenggaraan MTQ sebesar 19 juta itu juga fiktif. Kemudian ada pembinaan kesenian dan sosial budaya sebesar Rp33.600.000 itu fiktif. Dan yang terakhir kegiatan peningkatan kapasitas KPMD sebesar Rp1.900.000 itu juga fiktif. Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV, salam Tribrata.